Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Qani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsan al balagha min kitab syarh al balagha wa huwa syarhun li kitab qawaid al lughah al arabiyyah alladhi syarahahu fadilatul syekh Muhammad ibn Shalih al Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih kita di ilmu al-bayan, di pembahasan tentang al-isti'arah. Sampai sebagaimana kita sampaikan di awal dulu bahwasanya ya, dalam pembahasan ilmu al-bayan kita akan membahas tashbih, majaz, isti'arah dan kinayah. Ya, tasbih, majaz, isti'arah dan kinayah. Tasbih sudah selesai kita dari pembahasan tasbih, kemudian al-majaz juga sudah selesai. Ya, sekarang kita sedang masuk ke al-isti'arah. Al-isti'arah itu sebagaimana kita ambil di pertemuan sebelumnya, ya, al-isti'arah itu secara bahasa artinya meminjam. Adapun pengertiannya dalam ilmu balaghah yang disebut dengan isti'arah itu sebenarnya tadinya dia adalah suatu majas, ya, majas yang alaqahnya berbentuk musyabahah, ya, penyerupaan. Jadi kalau majas itu alaqahnya bermacam-macam, dan maka alaqah yang berbentuk musyabahah, ya, majas yang alaqahnya berbentuk musyabahah itulah yang disebut dengan al-isti'arah. Baik, kemudian kalau kita lihat dari sisi tasbih, maka isti'arah itu sebenarnya dia adalah asalnya dia adalah sebuah tasbih yang dihapus salah satu dari dua tarafnya, ya, dihapus salah satu dari dua tarafnya, begitu juga wajib syabahnya, begitu juga ada tu syabahnya, ya, ada tu tasbihnya dihapus, ya, wajib syabahnya dihapus, salah satu dari musyabah atau musyabah bihnya juga dihapus, maka tersisa satu kata saja. Ya, sebagaimana kita contohkan kemarin, empat rukun tasbih dihapus tiga, sisa satu. Yang satu inilah yang kita akan pakai sebagai isti'arah. Ya. Baik. Maka sekarang, ya, kita sedang di pembahasan isti'arah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan jenis isti'arah yang pertama. Ada sekitar 6 atau 7 isti'arah yang akan kita bahas di sini. Isti'arah yang pertama itu isti'arah tasrifiyah. Yaitu pengertiannya adalah masriha fiha bilafdil musyabbah bihi, yang ditasrih, yang diperjelas lafaz musyabbah bihinya, ini seperti ini, begitu, ya. Jadi ada lafaz musyabbah bihinya disebutkan dengan jelas di dalam lafaz tersebut. Baik, sekarang kita akan ambil jenis isti'arah yang kedua, yaitu isti'arah makniyah. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa ila makniyatin. Maksudnya isti'arah juga dibagi menjadi makniyah. Wa hiya ma hudhifa fihal musyabbahu bihi wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimih. Pengertian dari isti'arah makniyah adalah dia adalah sebuah isti'arah yang dihapus musyabbah bihinya. Dihapus musyabbah bihinya. Wa rumiza ilaihi, akan tetapi meskipun sudah kita hapus, kita kasih isyarat akan keberadaan musyabbah bihi tadi. Kita kasih clue istilahnya. Warumiza, dikasih rumus. Rumus itu artinya tanda, kasih isyarat gitu. Ya. Bisyai'in min lawazimihi. Rumusnya atau tandanya itu berbentuk lawazim. Ya. Lawazim itu artinya konsekuensinya yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Ya. Analogi gampangnya begini. Ya. Musyabbah bihnya sudah kita hapus. Ya. Nah, sekarang setelah kita hapus, kita sebutkan satu kata. Ya. Kata lain yang fungsinya untuk mewakili musyabbah bih yang kita hapus tadi. Agar orang tahu ada musyabbah bih yang terhapus di sini. Dan kata yang kita gunakan untuk menggantikan musyabbah bihi itu harus ada kaitannya dengan musyabbah bihi yang kita hapus. Begitu ya. Harus ada kaitannya. Baik, kalau belum jelas kita akan lihat contohnya. Qala syari rahimahullah
Al-isti'aratul makniyah hiya ma hudhifa fiha al-musyabbah bihi wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimi. Berarti ini pengertiannya ya. Ifadhu hadha ta'rif. Fa yuhdhafu fiha al-musyabbah bihi aqsa at-tasrihiyah. Lakin idha hudhifa al-musyabbah bihi fala budda an yurmaza ilaihi bi syai'in min lawazimi. Baik. Fa yuhdhafu fiha al-musyabbah bihi. Berarti secara makniyah itu musyabbah bihi-nya dihapus. Beda dengan isti'arah tasrihiyah. Kalau isti'arah tasrihiyah justru lafaz musyabbah bihi-nya yang diperjelas. Ya. Jadi dia dinamakan isti'arah tasrihiyah karena lafaz musyabbah bihi-nya jelas ada di situ. Berarti ismut makniyah ini bisa kita katakan lawan dari tasrihiyah. Makniyah dihapus, musyabbah bihi-nya tasrihiyah disebutkan. Baik. Lakin idza hudzifal musyabbah, tapi musyabbah sama musyabbah bihi ini kan taraf, ya, rukun yang harus ada. Kalau kita hapus musyabbah bihi ini, fala budda an yurmaza ilaihi bi syai'in min lawazimi, maka wajib harus kita memberi isyarat akan keberadaan musyabbah bihi yang terhapus tadi. Ya, boleh antum artikan kata an yurmaza ilaihi bi syai'in min lawazimi ini, boleh antum artikan dengan diberikan clue, ya, tahu clue ya, isyarat, tanda-tanda akan keberadaannya. Baik. Li'annahu law lam yurmaz ilaihi lamma sarat isti'aratan li'adami wujudil qarina. Ya, kenapa? Ya, harus ada clue-nya. Li'annahu law lam yurmaz. Kalau tidak dikasih clue, lama sarat isti'arah, maka enggak dinamakan isti'arah li'adami wujudil qarinah, karena enggak ada qarinahnya. Sudah kita sampaikan bahwasanya yang namanya isti'arah itu harus ada yang namanya qarinahnya, qarinah lafziyah atau qarinahnya maknawiyah. Baik. Jadi di pertemuan sebelumnya di pembahasan majas kita pernah singgung ini ya, bahwasanya isti'arah itu harus ada alaqah sama qarinahnya. Nah, maka kalau kita hapus musyabbah bihinya, qarinahnya hilang dong. Kalau qarinahnya hilang, ya berarti dia bukan isti'arah jadi. Ya, karena isti'arah harus ada qarin. Contohnya, misalkan di surat Al-Baqarah, ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli di sini dikatakan. Ad-dhalalah laysat syai'an ishtara. Ya, kesesatan itu kan bukan sesuatu yang bisa dibeli. Yang bisa dibeli itu ya barang. Kesesatan enggak bisa dibeli. Lakinnaha syabbaha bisil'atin maqsudatin wa muradatin tutlabu wa tushtara. Tapi di sini kita tasbihkan, kita serupakan dengan barang yang maksudah yang diinginkan. Wa muradah, maksudah wa muradah nafsul makna tutlabu wa tushtara. Barang yang bisa diminta bisa dibeli juga. Wa tukhtaru ala ghairiha, bisa juga dipilih. Ya, jadi kalau kita membeli barang itu kan kita punya hak milih. Punya hak pilih mau beli barang yang ini atau yang ini begitu. Ya. Maka seolah-olah di ayat ini Allah ingin katakan mereka itu dikasih pilihan kesesatan atau petunjuk, mereka lebih milih kesesatan. Gitu maksudnya ya. Maka gunakan istilah membeli di situ, karena ketika membeli kita punya pilihan. Ya, ada istilahnya khiyar dalam majelis, khiyar majelis. Wa hudzifal musyabbah bihi as-sil'ah. Nah, di sini kan as-sil'ahnya yang dihapus. As-sil'ah artinya benda, barang. Ya. Mana kata barang di ayat ini? Kan enggak ada. Ya. Tapi kita dikasih clue, barang itu mana? Dikasih clue-nya dengan kata ishtarau tadi. Ishtarau artinya apa? Membeli. Biasanya yang dibeli apa? Barang. Nah, maka dikasih clue dengan kata ishtarau di situ. Ya, paham ya? Jadi tidak disebutkan apa itu musyabbah bihinya itu as-sil'ah. Ya. Baik. Wa qala asy-sya'ir, contohnya misalkan syairnya Lu'aib al-Huzali. Ya. Wa idal maniyatu an syabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Wa idal maniyah, al-maniyah bimana? Al-maut. Ya. An syabat adfaraha. Kalau seandainya kematian, ketika kematian itu ya, telah menampakkan kuku-kukunya,
alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Alfa bimana wajada. Wajadta kulla tamimah la tanfa'. Maka segala jenis tamimah, jimat-jimat itu enggak akan bermanfaat. Baik. Fahal lil maniyati adfarun tunsyabu? Ya. Apakah kematian itu punya kuku-kuku yang bisa digunakan untuk menerkam? Kita katakan tidak. Walakinnahu syabbahal maniyata bil wahsyil ladzi ansyaba adfarahu. Tetapi di dalam syair ini ada penyerupaan kematian. Al-maniyah diserupakan dengan al-wahsy, dengan hewan atau binatang buas. Alladzi ansyaba adfarahu. Ya. Kalau antum mendengar permisalan di sini, analoginya di sini kan kita membayangkan kematian itu seperti hewan buas, gitu kan? Yang mengeluarkan, melebarkan apa namanya cakarnya begitu. Wahadafa al-wahsha waramaza ilaihi bishayin min lawazimihi wahiyal adfar. Dari mana kita tahu bahwasanya kematian di sini diserupakan dengan hewan buas? Kan nggak ada kata hewan buas di sini. Dari mana kita tahu? Dikasih clue kita sama penulis di sini. Apa cluenya? Kuku-kuku. Yang punya kuku itu apa? Hewan buas. Paham maksudnya? Nah, jadi kita tahu bahwasanya di sini ada permisalan kematian dengan hewan buas. Kenapa kita tahu permisalannya kematian dengan hewan buas bukan kematian dengan yang lain? Ya, karena di situ ada cluenya. Apa cluenya? Alfaroha. Ini yang disebut dengan lawazim itu. Ya, ini disebut dengan lawazim. Taib. Faqaulihi ta'ala, contoh yang lain. Waqfit lahuma janahad dhulli minar rahmah. Faqad ista'ara ta'ira lidhul. Thumma hadafahu wa dalla alaihi bisya'in min lawazimihi wa huwal janah. Waqfit lahuma janahad dhul. Rendahkanlah bagi mereka berdua, orang tua maksudnya. Janahad dhul. Sayap kehinaan. Ya, bentuk kasih sayang kepada orang tua. Rendahkanlah sayap kehinaan. Jadi, antum bayangkan di sini seekor burung. Ya, sayapnya terkulai gitu ya. Ya, tidak sedang mengepakkan sayapnya. Ya, kalau burung sedang terkulai sayapnya ini kan tertunduk begitu kan, yang kita bayangkan di situ ya, kepatuhan di situ kan. Kepatuhan yang terbayang di situ. Baik. Maka di sini mana kata burung di dalam ayat ini? Waqfit lahum janahad dhulli minar rahmah, enggak ada kata burung di sini. Nah, tapi kita tahu ada penyerupaan manusia dengan burung di sini. Ya. Ya, penghinaan diri seperti burung, ketundukan seperti burung. Dari mana kita tahu burung yang diserupakan? Karena ada lawazimnya, yaitu al-janah. Al-janah artinya sayap. Wa kadzalika aidan kama qala al-muallif rahimahullah qauluhu ta'ala wa khudh lahum janahad dhulli minar rahmah faqad ista'ara at-ta'ira lidhul. Tsumma hadafahu wa ramaza ilayhi bi syai'in min lawazimi wa huwa al-janah. Janahad dhul. Wahuna soal wahwa halidul lijana, keluar dari pembahasan ini. Ya. Oh, sudah dikatakan hunaka soal, hunaka masalah. Ini berarti faedah dari syair. Wahwa halidul lijana, apakah ketundukan kehinaan itu punya sayap? Nakulah. Lakinnahu syabbahadzul labit ta'ir. Tapi di sini serupakan azul dengan burung. Waramaza ilaihi bisya'in min lawazimihi wahwa janah. Waqala waqfid lahuma janahadzul li minar rahmah. Wahwa ablagu fi min qaulina fi ghairil Qur'an waqfit lahum adzullu. Ya, kalau kita katakan waqfit lahum adzullu, hinakanlah dirimu. Ya. Ini tidak ada istiarahnya di sini. Ya, balagohnya tidak ada. Di annahu yatlubu khabdal janah alladhi yakunu bihil irtifa'. Karena yang namanya sayap pada seekor burung itu adalah sesuatu dengannya dia menjadi tinggi. Ya. Ya, jadi ketika burung tidak mengepakkan sayapnya, berarti dia sedang tunduk, sedang patuh, begitu. Fa inna ta'ira yatiru bi janahihi fayartafi. Ya, karena justru ya burung kalau dia memberontak atau tidak jinak itu justru dengan dia mengepakkan sayapnya. Ya, burung kalau pengen berontak pasti dikepakkan sayapnya. Baik, maka terkulainya sayap seekor burung itu menunjukkan ketundukan. Kita diminta oleh Allah untuk tunduk seperti itu di hadapan kedua orang tua. Tundukkan sayap dengan penuh kehinaan sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua orang tua. Wa naqulu fi ijra'il isti'ara as-sabiqah syabbahadzul labdul ta'ir wastu'ira labdul musyabbah bihi wa huwa ta'il musyabbah wa huwa adzul tsumma hadafa ta'ir wa ramaza ilaihi bi syai'in min lawazimihi wa huwal janah ala tariqil isti'ara al-makniyah. Ini ijroknya, prosedurnya begini ya. Urutannya begini, step by step-nya.
di ayat tadi ya. Step by stepnya begini. Step yang pertama, syabbahadulla bi ta'ir. Kita serupakan kehinaan itu dengan burung. Itu step pertama. Step kedua, kita pinjam lafaz musyabbah bihinya. Ya, kata burung tadi kita hapus, kita ganti dengan musyabbah bihi. Ya, kita ganti musyabbah bihinya dengan apa namanya? Lawazimnya itu al aljanah. Nah, itu udah stepnya secara ringkas dua step dia. Kalau diperpanjang sebagaimana di kitab. Wa huna su'al, kaifa yuraddu 'ala man yastadillu bi hadhil ayah 'ala anna fil Qur'ani majazan. Ya, berarti ini ada majaz seperti itu. Majaz kan? Kan istiarah kan bagian dari majaz. Ya. Kaifa naruddu 'ala hadha? Ar-raddu 'ala hadha anna al-haqiqata wal majaza laysata bi'tibari al-kalimati mufradatan fal kalimatu al-mufradatu laysa laha ma'nan illa bi'tibari as-siyaq. Fa bi'tibari as-siyaq yatabayyana al-ma'na. Nah, cara membantahnya adalah ya, untuk membedakan hakikat sama majaz itu tidak hanya melihat kepada kata tersebut, sayap misalkan, fokus hanya kepada kata sayap itu. Kalau kita fokus kepada kata sayap itu, antum katakan berarti ada majaz di situ. Ya, jangan fokus ke situ doang, tapi kata ya, itu tidak bisa dilihat hanya satu kata. Kita harus melihat secara keseluruhan dari siapnya, dari konteks kalimatnya. Maka bi'tibari siap ya tabayyanul makna, hadhi qaidah ya. Fa bi'tibari siap ya tabayyanul makna. Ya. Dengan melihat kepada konteks lah akan jelas makna suatu kata. Ya. Misalkan ada bertanya kepada antum, ya, ma makna kitabun? Ya, antum nggak bisa jawab makna kitabun sampai kata tersebut diletakkan di dalam kalimat. Ya, sampai kata kitabun diletakkan di dalam kalimat. Kalau antum katakan ishtaraitu kitaban, ada kitab al-ma'ruf. Ya. Nah, kalau antum mengatakan ra'aitu kitabal jaish, ada bimana majmu'ah minal jaish. Yakhtalif al-ma'na. Ya. Lima ada yakhtalif al-ma'na bi'tibari as-siyaq. Idan al-muhim nafham siyaq awalan. La nandur ilal kalimat dhatihi. Ya. La nandur ilal kalimat dhatiha faqat. Walakin nandur ila siyaq. Wa qawluhu ta'ala janahal dhulli minar rahmah huwa ta'birun ma'rufun indal Arab. Fa idza qila indahum ikhfid janaha janaha kada fal ma'na la tata'alla minal 'uluwi wal irtifa' bal dhulla. Dhulla huna fi al-amr. Wa la kunta fi maqamin yaqtadi an takuna murtafi'an fala budda an tadulla hadha ma'na hadha tarkib indal Arab. Fa madama hadha ma'nahu indal Arab fa huwa haqiqi. Baik. Coba lihat perhatikan bagusnya pemilihan kata dalam ayat ini. Kalau seandainya di ayat tadi dikatakan ya waqfit lahumā azzullā ya waqfit lahumā azzullā tanpa ada isti'arah di situ, maka maknanya adalah rendahkan, hinakan dirimu di hadapan kedua orang tua. Bagaimana ya, maknanya hanya sebatas itu doang. Hanya satu itu maknanya. Tapi kalau untuk menggunakan ayat ini waqfit lahumā janāḥadzulli minar rahmah ya, ini maknanya ada dua. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menghinakan diri di hadapan kedua orang tua. Meskipun kita mampu untuk menjadi lebih mulia dari mereka. Ya, contohnya misalkan, ya, orang tua pendidikannya sampai SD, sampai SMP misalkan. Tapi antum mampu untuk sekolah sampai S1, S2. Ya, di sini dalam makom seperti ini kan dari sisi pendidikan antum lebih mulia daripada orang tua kan. Maka punya hak sebenarnya antum itu untuk apa? Meninggikan diri di hadapan kedua orang tua. Ya, punya hak antum untuk meninggikan diri atau menyombongkan diri di hadapan kedua orang tua. Tapi dengan ayat tadi waqfit lahum janahadzuli artinya setinggi apapun derajat antum, antum harus menundukkan diri. Karena burung pun setinggi apapun dia terbang, diminta dia untuk merendahkan diri dengan melemaskan kedua sayapnya. Tidak mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi. Itu maknanya ya. Ya. Jadi maknanya luas ya, kalau kita menggunakan istiaroh di sini. Baik. Wa minal ma'ruf anna dhulla laysa lahu janah lakin lamma kana al-insan idza ista'alla ala ghairihi wa takabbara alayhi wa rtafa'a sarra ka'annahu ta'ir. Ya, seorang manusia kalau merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, dia seolah-olah seperti burung dia. Dia akan memandang orang-orang itu berada di bawahnya dia. Ya, wa takabbara alayhi wa rtafa'a sarra ka'annahu ta'ir. Ya,
Fa'umiru an yakhfidal janah alladhi yakunu bihi tayaran hatta yanzil. Maka di ayat ini kita diperintahkan untuk merendahkan sayap yang dengannya kita terbang. Ya, syarat utama untuk bisa terbang itu dengan sayap. Kita diminta untuk merendahkan sayap, berarti kita diminta untuk ya tunduk, ya jangan menyombongkan diri. Wa yakunu binisbah li walidayhi dalilan. Baik. Wa hina idzin naqul inna siyaqa yamna utamaman inna siyaqa yamna utamaman an yakuna al-muradu anna dhulla ta'irun lahu ajniha wa anna Allah amarahu an yakhfidha lahu al-janah fa hada syai'un ma'rufun annahu la yumkin. Maka berarti dari konteks kalimat di sini bisa kita pahami, semua orang pasti akan paham bahwasanya kehinaan itu ya bukanlah burung yang punya sayap. Ini hanyalah sebuah permisalan saja. Ya, permisalan yang tentu tidak ada orang yang memahaminya secara literal seperti itu, secara tekstual seperti itu enggak ada. Kita memahaminya secara kontekstual di sini. Baik. Wa isbatul janahi lidulli yusammunahu isti'aratan takhyiliyatan. Kita menetapkan sayap itu untuk menggambarkan adzul, itu disebut para ulama balaghah dengan sebutan isti'arah takhyiliyah namanya. Isti'arah takhyiliyah ini bukan bagian isti'arah yang selanjutnya, bukan ya. Ini isti'arah takhyiliyah ini isti'arah imajiner kita katakan. Ya, isti'arah imajiner atau takhyiliyah. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah wa isbatul janahi lidzulli yusammunahu isti'aratan takhyiliyatan fa wajhu syabahuna khafi, lakin yatakhayyalu anna lidzulli janahan fa isbituhu lahu. Wa illa fa ma'lumun anna dhulla khilaful irtifa' wa huwa laysa shabihan bi tha'ir fil waqi' lakin hadha min babi at-takhyil lal haqiqah. Kalau kita pikirkan baik-baik ya, azzul di dalam ayat tadi, dana hazzul, azzul itu kan lawan dari al-irtifa'. Azzul artinya rendah, irtifa'nya tinggi ya. Maka azzul itu artinya rendah. Sekarang azzul ini kita serupakan dengan burung, yang mana burung itu kan identiknya tinggi. Paham ya? Ya. Burung kan identiknya tinggi. Tapi kenapa malah kita gunakan burung sebagai tasbihnya di sini? Paham maksudnya? Ya. Jadi burung kan sesuatu yang tinggi. Kenapa kita gunakan malah untuk ya, apa namanya? Untuk menggambarkan sesuatu yang rendah. Tinggi sama rendah enggak nemu. Kan kita serupakan azzul dengan at-ta'ir. Azzul di bawah, at-ta'ir di atas. Enggak nyambung seharusnya kan. Nah, maka inilah yang disebut dengan isti'arah tahyiliyah. Harus berkhayal dulu, harus berimajinasi dulu baru antum bisa pahami. Bukan secara makna hakikinya begitu. Karena pasti kalau antum membaca ayat ini kan pasti ada antum ada berkhayal di situ. Pasti minimal antum mengimajinasikan manusia punya sayap. Ya. Ya. Minimal antum mengimajinasikan di pikiran antum ada orang yang punya sayap begitu. Yang punya sayap terbang tinggi, akan tapi di hadapan kedua orang tuanya sayapnya turun begitu. Minimal kita membayangkannya begitu. Ya. Wa qauluhu ta'ala minar rahmah lit'alil was-sababiyah. Kenapa kita harus ya menundukkan diri di hadapan kedua orang tua? Karena kasih sayang. Jadi min di sini laisa tab'id wa laisa juz'iyah walakin minuna min ta'liliyah. Ta'lil artinya sababiyah. Ya. Baik. Fa yakunu manal ayah, berarti makna dari ayat ini adalah irhamhuma. Ya. Kasih sayangi kedua orang tuamu. Waqfid lahumu janahal dhulli. Rendahkan ya, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Wa la tata'alla 'alaihima. Jangan engkau meninggikan diri di hadapan mereka berdua. Meskipun engkau mampu untuk apa namanya beradu argumen dengan mereka misalkan ya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli hikmah ya, jangan engkau gunakan kefasihan lisanmu untuk membantah ibumu, yang mana ibumu yang mengajarkan engkau berbicara dulu ya. Li'annal walidain idza balagha al-kibara fa ma'rufun annal insan qad yahtaqiruhuma wa yajaru minhuma wa qad yusii'u ilaihima wa yata'annatu ma'ahuma wa la yarhamhuma wa la yubali bihima illa man hadahullah. Karena biasanya manusia ketika mendapati kedua orang tuanya sudah berusia lanjut ya, biasa mereka ya, tidak terlalu menghormati kedua orang tuanya, bahkan ada yang sampai membentaknya, bermuamalah yang buruk keras kepada kedua orang tua, tidak merahmati orang tua, enggak peduli kepada kedua orang tua, illa man hadahullah,
kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Walihada qala subhanahu wa ta'ala fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan katakan uffin kepada kedua orang tua, jangan bentak mereka dengan suara yang keras, jangan wa qul lahumma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Tsumma qala waqfid lahumma janahadzulli minar rahmah. Setelah kita diminta untuk jangan mengangkat suara, jangan membentak dan mengucapkan perkataan yang baik, kita diminta lagi waqfid lahumma janahadzulli. Kita diminta untuk merendahkan diri lagi. Ya. Fala tata'alla alaihima mitla ma yaf'alu wal iyadu billah ba'dus syabab al'an ba'dus syabab al'an fi walidayhi al-kabirain. Anak-anak muda terutama zaman sekarang banyak yang tidak menghormati kedua orang tua. Fa yaqulu an abihi masalan bi suratin ghairu laiqah ya hada asyayib al-ajuz aw ghairu dhalika mimma la yaliqu bi maqamil walidain. Ketika dia menggambarkan bapaknya, dia mengatakan bapak saya adalah orang yang beruban, yang sudah tua renta. Ya. Meskipun memang sebenarnya seperti itu, tapi ini adalah kata-kata yang tidak pantas kita gunakan untuk menggambarkan orang tua kita. Istihqaran wa istiqfafan wa hadha khilafu ma amarallahu bihi ma'ahuma. Ini adalah bentuk istihqar, ya, bentuk merendahkan, ya, menurunkan derajat kedua orang tua. Baik. Wa minal isti'aratil makniyah qawluhu ta'ala wa libasut taqwa dhalika khair. Di antara contoh isti'arat al-makniyah adalah di ayat wa libasut taqwa dhalika khair. Pakaian taqwa itu lebih baik. Ala ra'yi man yaqulu al-isti'arah min hadzal bab annahu ta'ala syabbaha taqwa bi thawbin yulbas. Di sini taqwa diserupakan dengan pakaian yang bisa diambil, bisa dipakai. Tsumma hadafahu. Tapi mana kata apa namanya? Thawb di sini, ya, summa hadafahu, dihapus, wa libas, libas itu kan sesuatu yang dipakai, ya, wa ramazza ilaihi bisyai' min lawazimihi wa huwa libas, li'anna taqwa syai'un ma'nawiyun laisat bisyai'in hissin yulbas. Jadi mana dari wa libas atau taqwa ini artinya sebenarnya, ya, dan ya, ketakwaan itu adalah sesuatu yang bisa dipakai. Paham maksudnya? Tapi kebanyakan orang mengartikan libas taqwa itu apa? Pakaian, diartikan kan? Memang libas artinya pakaian. Kalau antum katakan wa libasut taqwa, libas artinya pakaian, taqwa taqwa, berarti di sini kan nggak ada yang dihapus. Berarti nggak ada isti'aroh. Tasbih jadinya nih kan, wa libas kat taqwa gitu kan, atau at taqwa kal libas gitu. Jelas ya? Nah, itu jadinya kalau kita katakan libas ini artinya pakaian. Ya, tapi memang mananya ya. Makanya dikatakan di awal tadi ala ra'yi man yaqulu al-isti'arah min hadzal bab. Ini menurut orang yang mengatakan ayat ini bagian dari isti'arah. Baik. Nah, ala kulli hal ya, di sini kalau kita memegang pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini mengandung isti'arah, berarti di sini ada sesuatu yang dihapus. Apa yang dihapus itu kata as-saum. Apa lawazimnya di sini? Apa clue yang kita dikasih? Libas. Ya, libas artinya syai'ul bas. Ya, biasanya diterjemahkan menjadi pakaian. Memang itu yang paling dekat maknanya. Baik. Li'anna taqwa syai'un ma'nawiyun laisat bi syai'in hissin yulbas. Wal khulasa anna al-isti'arata tanqasimu ila qismain tasrihiyah wa makniyah. Fa in kana al-mawjudu lafdhal musyabbah bihi fa hiya tasrihiyah wa in kana al-mawjudu lafdhal musyabbah fa hiya makniyah. Baik. Jadi ini ringkasannya, ini antum kasih tanda di situ, nanti kalau murojaah cukup baca ringkasan ini saja. Jadi ringkasan kita dari pertemuan hari ini dan pertemuan dua pertemuan sebelumnya, bahwasanya isti'arah itu dibagi menjadi dua, ya, tasrihiyah dan makniyah. Apa bedanya? Ya, tasrihiyah itu ada lafaz syabbah bihinya. Ya, sedangkan ya makniyah itu enggak ada. Yang ada hanya musyabbah saja. Jadi antum baca nanti ini musyabbah atau musyabbah bihi. Kalau itu musyabbah berarti dia makniyah. Kalau itu musyabbah bihi berarti dia tasrihiyah. Perbedaan yang lain, lakin idza hudzifal musyabbah bihi fal isti'aru al makniyah fala budda min an yakuna hunaka syai' min lawazimi. Ya, perbedaan yang lainnya, kalau isti'aroh makniyah itu ya musyabbah bihinya dihapus dan dikasih clue, pasti ada clue-nya. Min ajli an tatahaqqaqa al isti'aroh, ya. Tujuannya agar terwujud yang namanya isti'arah.
id law lam yujad syai'un min lawazimihi ma wujidatil qarinah. Ya, karena kalau kita enggak kasih clue berarti enggak ada qarinahnya. Wal qarinah syai' la budda minhu li tahaqqiqil ma'nal majazi. Dan qarinah itu adalah sesuatu yang memang harus ada untuk mewujudkan makna majazi itu. Wa man yubtilul majaza minal ulama falaysa ladaihi tasrihiyah wala makniyah wa yaqulu kullu hadzal kalami mahmulun al haqiqah fala ya'tarifu bi babil majazi kullihi. Qulna anal isti'arah hadhihi min babil majaz. Ya. Jadi bagi para ulama yang menganggap bahwasanya tidak ada majaz, berarti semua bab dari majaz juga tidak dianggap. Berarti termasuk tasrih isti'arah juga di situ. Jelas maksudnya ya. Nah, jadi mereka tidak peduli dengan penyebutan-penyebutan ini. Apa itu isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah. Karena bagi mereka sendiri pokok utamanya tidak dianggap ada, yaitu majaz. Karena ini asalnya semua dari majaz ini, ya. Isti'arah dan pembagian-pembagian ini asal muasalnya dari majaz. Kalau asal muasalnya tidak disetujui oleh para ulama atau dianggap batal, berarti tidak diakui, tidak dianggap. Baik. Ini pembagian isti'arah berdasarkan apa berarti? Tasriyah dan makniyah ini? Berdasarkan ada apa tidaknya musyabbah bihi. Kalau ada musyabbah bihinya, apa namanya? Tasriyah. Kalau tidak ada namanya makniyah. Baik. Kemudian pembagian selanjutnya nanti ya, pembagian isti'arah berdasarkan al-kalimah al-musta'arah, ya, berdasarkan kata yang dipinjam. Ya. Jadi kalau yang nanya kepada antum isti'arah itu ada berapa, ya tanya balik berdasarkan apa dulu. Ya. Kalau berdasarkan ada apa tidaknya musyabbah bihi, ya dibagi menjadi dua, tasrihiyah dan makniyah. Tasrihiyah ada, musyabbah bihinya, makniyah tidak ada. Gitu. Ya. Nanti akan kita ambil pembagian isti'arah berdasarkan kata yang dipinjam. Kan isti'arahnya meminjam, ya. Ya, contohnya tadi ya, kita minjam kata pakaian, ya. Kita minjam pada kata pakaian untuk menggambarkan ketakwaan. Nah, peminjaman ini kita akan melihat kepada jenis kata yang dipinjam nanti. Ya. Bahkan nanti akan kita ketemukan pembagian isti'arah menjadi isti'arah asliyah juga menjadi isti'arah apa satu lagi itu? Isti'arah asliyah atau isti'arah tabi'iyah. Ya. Baik. Insyaallah taala sanaquluhu fi al-liqa'i al-qadim insyaallah. Wallahu taala alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.